Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, judul renungan pengharapan kita pagi ini adalah Kesulitan Besar, Peluang Besar, didasari ayat firman Tuhan dalam 1 Korintus 16 ayat 9. Ada pintu terbuka lebar untuk pekerjaan besar di sini, meski banyak yang menentangku. Tuhan selalu memberi kita kesempatan untuk maju dalam hidup. Adalah kerinduan Tuhan agar Anda bertumbuh dan mencapai potensi penuh Anda. Kapanpun Anda mengambil langkah maju, musuh akan berusaha menghadirkan perlawanan dan kesulitan terhadap Anda. Namun Tuhan berjanji bahwa melalui Dia, Anda dapat mengatasi segala perlawanan yang dilancarkan musuh. Saat Anda melangkah keluar dengan iman dan pertentangan datang, pertahankan pendirian Anda dan terus lakukan apa yang Anda tahu harus dilakukan. Teruslah berdoa, teruslah membaca dan mengucapkan firman Tuhan. Teruslah pergi ke gereja, teruslah berjalan dalam kasih dan pengampunan, dan jagalah hati Anda tetap lembut. Ketika musuh melihat bahwa Anda lebih bertekad daripada dia, dia akan mundur dan Anda akan maju ke tingkat kemenangan yang baru. Tetap fokus dan penuh kegembiraan apapun yang menghadang Anda. Ingatlah, dalam setiap kesulitan besar yang sedang Anda hadapi, ada peluang kemajuan besar dalam kehidupan Anda. Mari kita stay confident. Tuhan Yesus memberkati.